Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 12 Menolong Pembesar Yang Bijaksana. Tio Chieh Yong dan Lin Cheng Im duduk berhadapan di dalam kamar Mereka tampak serius membicarakan sesuatu Besok Gol Neo akan pergi mengembara Sekalian mencari Bun Yang, Ujar Tio Chieh Yong Aku pernah berjanji kepada Ai Lin akan berunding dengan Paman Ini entah bagaimana baiknya kakak Hiong Lin Cheng Im tersenyum berundinglah dengan pamanmu. Aku yakin pamanmu pasti memperbolehkan Ailing pergi mencari ayahnya. MGMM Tio Chia manggut-manggut. Kalau begitu, aku akan pergi menemui paman. Tio Chia meninggalkan kamar itu dan langsung pergi menemui Tio Tai yang sedang bermain catur dengan Sam Gan Sien Ke. Tio Chu, ujar Sam Gan sambil menghela nafas panjang. Begitu cepat seng waktu berlalu, tak terasa sudah dua tahun. Ya, Tio Taiseng manggut-manggut, kita bertambah tua, entah bisa bertahan berapa lama. Hahaha, Sam. Gansian ke tertawa gelak. "Aku justru ingin cepat-cepat mati, rasanya sudah bosan hidup di dunia." Eh, eh, -e, Tio Taiseng menatapnya, kemudian tertawa, "Kalau engkau mati, aku celaka." Kenapa? Karena tidak ada orang yang menemani aku main catur. Bukankah aku akan celaka saking kesepian kalau begitu? Sam Gansin ke tertawa lagi. Aku tidak mau cepat-cepat mati, karena masih harus menemanimu main catur. Hahaha, Tio Tyson tertawa gelak. Memangnya engkau bisa mengatur hidup matimu? Hidup matinya orang berada di tangan Tian, Tuhan, lo benar. Tapi kalau kita bisa menjaga diri agar selalu sehat, tentunya tidak akan cepat mati, sahut Sam Gan Tidak salah, Tio Tai Seng manggut-manggut. Oh ya, putri kesayangan Kim Xiao Su Seng dan Kao Hun telah menguasai semua ilmu yang diajarkan Chie Hiong, dan besok gadis itu mau pergi mengembara mencari pengalaman, sekaligus mencari bunyang. Hahaha, Sam Gan Sien tertawa dan menambahkan, Menurutku, Goat Nio dan Bun yang memang merupakan pasangan yang serasi, itu bagaimana mereka berdua saja, ujar Tio Taiseng, oh ya, entah bagaimana keadaan di markas pusat Kepang, dan di Paili. Mungkinkah pihak Kepang sudah berhasil menyelidiki pembunuh itu? Sudahlah, jangan membicarakan yang memusinkan itu. Kita sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan. Jadi tidak usah membicarakan itu, tanda Sam Sien Ke. Benar, Tio Taiseng mengangguk. Di saat itulah muncul Tio Chieh Yong sambil tersenyum-senyum. "Chieh Yong, Sam Sien Ke tertawa engkau kemari mau ikut main catur. Aku ingin membicarakan sesuatu dengan paman," sahut Tio Chieh Yong jujur. "Bolehkah aku ikut mendengar?" tanya Sam Sien Ke "Kalau tidak boleh?" Aku akan segera meninggalkan tempat ini, tentu boleh, Tio Chie duduk. Chie Hiong Tio Tai menatapnya seraya bertanya, Engkau ingin bicara apa dengan paman mengenai Ailing? Kenapa dia kakak Hang Hoa telah setuju, namun dia dan Ailing tidak berani memberitahukan kepada paman. Lo, hm, ada apa? Tio Tai mengerutkan kening Hang Hoa menyetujui apa? Beritahukanlah besok Gol Adnio mau pergi mengembara Ailing ingin ikut dan kakak Hang Hoa telah menyetujui, apa wajah Tio Tai Seng tampak berubah. Maksud Ailing ingin pergi mencari ayahnya ya Tio Chie mengangguk tidak boleh bentak Tio Tai gusar. Pokoknya dia tidak boleh pergi mencari binatang itu Tio Tocu, ujar Sam Gansin ke sambil tersenyum. Jangan emosi, Dengar dulu apa yang akan dikatakan Chie Hiong Tio Tai Seng diam, lalu memandang Tio Chie Hiong dengan kening berkerut-kerut lanjutkanlah katanya. Paman, ujar Tio Chie Hiong sambil menghela nafas. Biar bagaimanapun, Meng Chiu tetap ayah Ailing, maka Ailing berhak pergi mencarinya, tidak bisa Tio Tai tetap berkeras. Paman Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Kini Ailing sudah remaja, kalau Paman melarangnya pergi mencari ayahnya, itu akan membuat batinnya tertekan sekali Paman harus memikirkan itu, jangan membuatnya menderita Ibunya sudah cukup menderita, jangan sampai Ailing menderita pula, Tio Tocu, Selasem Gansinke Memang benar apa yang dikatakan Cie Hyong engkau jangan berkeras hati lagi, Aaah, ah 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 Tio Taiseng menghela nafas panjang Sesungguhnya aku sangat kasihan kepada Hang Hoa dan cucuku itu, sehingga membuatku terus berpikir setiap malam, apa yang kau pikirkan, Tio Cucu tanya Sam Gan Ke. Aku memikirkan Li Chiu, sahut Tio Tai Seng jujur. Rasanya ingin sekali aku pergi mencarinya, oh Sam Gan Ke dan Tio Chie Hyong terbelalak. Tapi, Tio Tai menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak mau meninggalkan pulau ini, kalau begitu, wajah Tio Chehyong tampak berseri. "Paman, izinkanlah Ailing pergi mencari ayahnya Chehyong. Dia masih remaja, belum berpengalaman dalam rimba persilatan," ujar Tio tai Seng Itu membuatku tidak bisa tenang. "Paman boleh berlega hati, sebab kepandaian Ailing sudah cukup tinggi. Lagi pula aku sering memberitahukannya tentang rimba persilatan." Jadi dia sudah mengerti. Dia pun pergi bersama Goat Nio. Maka kita tidak perlu khawatir, sambung Sam Gansinke. Menurut kalian, aku harus mengizinkannya pergi mencari ayahnya? Tanya Tio tai Seng. Ya, Sam Gansinke dan Tio Hiong mengangguk. Kalau begitu, Tio tai Seng manggut-manggut. Baiklah, aku mengizinkannya pergi mencari ayahnya. Mudah-mudahan dia berhasil menemukan ayahnya. Terima kasih paman, ucap Tio Chie Hiong. Kenapa engkau yang mengucapkan terima kasih Tio Tai Seng tersenyum engkau memang salah satu memikirkan kepentingan orang lain? Paman yakin pun Yang pun begitu, Paman Tio Chie Hiong tertawa gembira. Aku merasa gembira sekali. Maaf, aku harus segera pergi memberitahukan Ailing, Tio Chie Hiong langsung melesat pergi menuju tempat Siang Koan Goat Nio sedang berlatih dengan Li Ai Ling. Ia melihat Kim Xiao Suseng dan Kaohun Hun duduk di situ dengan wajah berseri memperhatikan Siang Koan Goat Nio yang sedang berlatih bersama Li Ai Ling. Paman Sastrawan, Bibi panggil Tio Chie Hiong sambil menghampiri mereka. Oh, Chie Hiong. Kim. Xiao. Suseng, Tersenyum. Duduklah. Tio Chieh duduk, lalu menyaksikan latihan itu dengan penuh perhatian sambil manggut-manggut. Bagaimana, adik kecil? Kepandaian mereka berdua sudah tinggi kantanya Kaohun Bijin. Ya, Tio Chieh mengangguk. Besok Golat Nio akan pergi mengembara mencari pengalaman, sekalian mencari Bun Yang Putramu, ujar Kaohun Bijin sambil tersenyum. Barusan aku justru berunding dengan pamanku, Tio Chie memberitahukan. Berunding mengenai apa tanya Kim Xiao Su Seng heran. Mengenal Ailing. Karena dia ingin ikut Goat Nil pergi mencari ayahnya, sahut Tio Chie Hai 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 Kaohun Ohun bijan tertawa nyaring aku yakin pamanmu tidak mengizinkannya, semula pamanku memang tidak setuju, namun kemudian mengizinkannya, Tio Chie memberitahukan. Syukurlah ucap Kaohun Ohun bijan. Jadi goat mio punya teman dalam pengembaraan, Cheo Hyung, Kim Xiao Suseng tampak serius. Menurutku Liman Chiu tidak akan sejahat itu. Aku yakin dia akan sadar dari kekeliruannya itu. Aku sependapat dengan paman sastrawan, Tio Hyung manggut-manggut. Aku memang berharap Pai Ling dapat menyadarkannya dan mau ikut iling pulang ke Hang Hwang tu. Benar? Kim Xiao Suseng manggut-manggut. Oh ya. Adik kecil Ka Ohun bijin memandang Tio Chieh Yong sambil tersenyum-senyum. "Terus terang, kami merasa cocok dengan pulau ini. Maka kami mengambil keputusan untuk terus tinggal di sini." Oh Tio Chieh Yong gembira sekali. "Bagus, bagus tapi?" Kim Xiao Suseng menggeleng-gelengkan kepala. "Tentunya akan merepotkan pamanmu." "Tidak akan merepotkan pamanku." Sebaliknya pamanku pasti girang sekali, ujar Tio Chieh Hiong. Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing sudah berhenti berlatih. Ketika melihat Tio Chieh Hiong, berserilah wajah kedua gadis itu. Paman seru mereka serentak. Goat Nio, Ailing Tio Chieh Hiong tertawa. Kepandaian kalian sudah maju pesat sekali, itu atas bimbingan paman, ujar kedua gadis itu. Ailing, Tio Zheyong menatapnya sambil tersenyum. "Ada kabar gembira untukmu." Oh Li Ailing tertegun. "Kabar gembira apa? Besok Gol Nio mau pergi mengembara. Tentunya engkau ingin ikut karena engkau harus mencari ayahmu," sahut Tio Zheyong. "Betul, tapi," Li Ailing menghela nafas. "Belum tentu kakek mengizinkan." Ailing Tio Zheyong tersenyum. Tadi aku sudah membicarakannya dengan kakekmu, oh wajah Li Ailing berseri. Kakekku setuju aku pergi mencari ayah setuju, Tio Chihang mengangguk. Hor Eli Ailing berjingkrak-jingkrak saking girangnya. Besok aku akan pergi mencari ayah bagus, bagus Ka Oh Hun tertawa. Jadi Goat Nio mempunyai teman dalam pengembaraan, syukurlah ucap Kim Xiao Suseng dengan wajah berseri. Mereka berdua akan saling melindungi. Ai Ling siangkuan Guat Niro menggenggam tangannya. Aku pasti membantumu mencari ayahmu. Terima kasih, Guat Niro ucap Li Ai Ling. Aku pun pasti membantumu dalam hal, dalam hal apa? Tanya Siangkoan Guat Niro heran. Mencari kakak Bun yang? Sahut Li Ai Ling sambil tertawa kecil. Bukankah engkau ingin sekali bertemu kakak Bun yang Ai Ling? Wajah Siang Koan Goat memerah. Engkau, hahaha. -ha -ha. Hai, hai, hai Kim, Xiao Suseng dan Kaohun Bijian tertawa. Sedangkan Tio Chehyong tersenyum senyum. Kalian berdua harus ingat, jangan sembarangan mengeluarkan ilmu pedang Lol Piam Hoat pesan Tio Chehyong. Kami pasti ingat, Paman, Siang Koan Goat dan Li Ailing mengangguk pasti. Kami pun tidak akan sembarangan membunuh orang cukup memusnahkan kepandaian mereka saja. Bagus Tio Chia Hiong manggut tenanggut dan melanjutkan, aku pun akan membekali kalian obat pemunah racun, terima kasih, paman ucap kedua gadis itu. Terima kasih, O Nol Dewe Nol O Kota Kengciu merupakan kota yang cukup besar, makmur dan ramai dikunjungi para pedagang dan daerah lain. Pada suatu hari, Kota tersebut menjadi lebih ramai daripada biasanya, bahkan wajah para penduduk kota itu pun tampak berseri-seri, seakan menghadapi hari besar atau hari raya. Kenapa begitu? Ternyata para penduduk kota itu turut merayakan hari ulang tahun Tantaijin, pembesar tan gubernur kota tersebut. Beliau setia pada kerajaan, adil dan bijaksana terhadap para penduduk kota Kencio itu dan tidak pernah melakukan tindak korupsi. Oleh karena itu, para penduduk kota tersebut sangat menghormatinya. Entah sudah berapa kali Taika mengutus orang kepercayaannya pergi menemui Tan Taijin untuk menyampaikan perintahnya bahwa Tan Taijin harus menaikkan pajak para pedagang dan lain sebagainya di kota itu. Akan tetapi, Tan Taijin sama sekali tidak mengacuh perintah itu sudah barang tentu membuat Lu Kam gusar bukan main. Karena itu, Tan Tai Jin pun menjadi sasaran hiati Hwe. Pada hari itu, di kota Keng tersebut muncul dua gadis remaja yang sangat cantik sekali, yang ternyata Siang Koan Goat Neo dan Li Ailing. Kedua gadis itu telah meninggalkan Pulau Hang Huang mulai mengembara dalam rimba persilatan. Mereka berdua berjalan perlahan, Memandang ke kiri dan ke kanan sambil mengagumi keindahan gedung-gedung yang beraneka warna. Kemunculan kedua gadis itu sangat menarik perhatian penduduk kota itu karena mereka berdua memiliki kecantikan yang mempesona. Ailing, ujar Siangkoan Nio sambil tersenyum. Sungguh indah dan ramai kota ini benar, sahut li Ailing dan tertawa riang gembira. Mudah-mudahan kita akan bertemu Kakak Bun yang di sini, Ailing. Chiang Koan Goat Mio menggelengkan kepala. Dia belum tentu sudah meninggalkan Gunung Tian menurut Paman, kakak Bun yang pasti sudah meninggalkan Gunung Tian ujar Li Ailing dan menambahkan maka kita disuruh ke markas pusat Keipang. mungkin kakak Bun yang berada di sana. Ailing Siang Koan Goat Mio tertawa kecil, kalau dipikir-pikir, memang menggelikan apa yang menggelikan kita boleh dikatakan buta akan Tionggoan ini. Namun, kita justru berani mengembara. Kalau kita tidak berani mengembara, bagaimana mungkin pengalaman kita akan bertambah? Yang penting, kita tidak boleh malu bertanya, sebab kalau kita malu bertanya, akan sesat di jalan. Benar, syangkoan guat mio manggut-manggut. Eh, eh, eh. Kenapa penduduk kota ini terus-menerus memandang kita? Apakah dandanan kita tidak wajar? Bukan, Li Ailing tersenyum. Mereka terus-menerus memandang kita, karena kita berdua sangat cantik. Maka menarik perhatian mereka, Oh, oh siang koan nio tertawa geli, Kaum lelaki memang begitu, Kalau melihat gadis cantik, mati mereka langsung melotot, Tapi, ujar Li Ailing sungguh-sungguh, Kakak bun yang tidak begitu, aku tahu jelas itu. Oh yes, ya, koan guat tersenyum dengan wajah agak kemerah-merahan. Ailing, kota ini tampak ramai sekali. Apakah penduduk ini sedang merayakan sesuatu? Mungkin Li Ailing mengangguk kalau ada keramaian. Kita pun boleh menonton. Asyikan memang asyik, tapi jangan menimbulkan masalah. koan guat mengingatkan. Goat Nio Li Ailing tertawa kecil Memangnya kita adalah gadis yang akan menimbulkan masalah? Tentunya bukan Namun kita harus tetap menjaga agar tidak emosi Ujar Siangkoan Goat Nio sungguh-sungguh Karena pasti akan ada kaum lelaki menggoda kita Kita tampar saja, sahut Li Ailing Bereskan Nas Siangkoan Goat Nio menjeleng-gelengkan kepala Kalau begitu pasti akan menimbulkan masalah, jadi, kita harus diam saja kalau dikda apabila mereka tidak teriampau kurang ajar, diamkan saja, mendadak siang koan goat nilo memandang ke depan dengan mata agak terbelalak. Ternyata am begitu banyak orang berkumpul di depan pintu sebuah rumah yang cukup besar. Eh, ada apa di sana mungkin ada keramaian. Mari kita ke sana melihat-lihat ajak Li Ailing. Siang Koan Goat mengangguk. Kemudian kedua gadis itu menuju ke sana. Tampak kaum lelaki berdesak-desakan seakan ingin menyaksikan sesuatu. Heran, ada apa sih Gumam Ailing sambil memandang ke halaman rumah itu? Di dalam halaman itu tampak beberapa pengawal, sepasang suami istri berusia lima puluhan dan seorang gadis cantik berusia dua puluhan. Lebih baik bertanya kepada salah seorang yang berkumpul di sini," sahut Siangkoan Guatnio. Li Ailing mengangguk, lalu mendekati seorang tua dan bertanya dengan sopan. "Paman, ada keramaian apa di rumah itu? Eh, eh, eh orang tua itu terbelalak ketika melihat Li Ailing dan Siangkoan Guatnio. Bukan main, bukan main apa yang bukan main? Paman tanya Li Ailing dengan rasa heran. Kalian berdua sungguh cantik sahut orang tua itu. Bahkan lebih cantik dan Tan Xiaoqia, Nona Tan, Oh Li Ailing tersenyum paman. Siapa Nona Tan itu? Kalian berdua bukan penduduk kota ini bukan? Pantas kalian tidak tahu. Rumah ini adalah tempat tinggal Tan Tai Jin. Beliau mempunyai seorang putri bernama Tan Giok Lan, yang cantik jelita, orang tua itu memberitahukan. Oh Oh Li Ailing manggut-manggut. Lalu kenapa begitu banyak orang berkumpul di sini hari ini? Tantai Jin merayakan ulang tahunnya, jadi orang-orang berkumpul di sini untuk melihat Nona Tan yang cantik jelita itu, sahut orang tua itu sambil memandang mereka berdua. Namun kalian berdua lebih cantik dari Nona Tan. Ai Ailing tersenyum, kemudian berkata kepada Goat Guoanyu, "Mari kita mendekati pintu rumah." Aku ingin lihat berapa cantik Nona itu baik Siangkoan Gu Admilo mengangguk. Mereka berdua menuju pintu rumah itu, namun tidak bisa maju lagi karena terhalang oleh orang-orang yang berkumpul di situ. "Permisi, permisi," ucap Li Ailing. Suaranya begitu merdu sehingga membuat orang-orang itu berpaling begitu melihat Siangkoan Goat Admilo dan Li Ailing yang cantik bagaikan bidadari. Seketika juga mereka terbelak dengan mulut ternganga lebar, bahkan dantaranya ada pula yang menelan air liur. Hai hai Heli li tertawa geli menyaksikan sikap mereka itu goat nio, lucu sekali mereka itu bisiknya. Siang koan goat nio tersenyum. Sementara Tan Giok Lan yang berada di dalam merasa heran, karena semua orang-orang itu terus mengarah kepadanya, namun mendadak mereka berpaling ke belakang. Itu membuatnya terheran-heran sehingga Apun memandang ke depan. Orang-orang yang berkumpul itu tiba-tiba minggir seakan memberi jalan. Tampak dua gadis cantik manis melangkah maju, lalu berhenti sambil memandang ke dalam. Begitu melihat kedua gadis yang begitu cantik, Apun tertarik dan segera berbisik-bisik kepada ayahnya. "Ayah, di luar ada dua gadis yang agaknya ingin menjadi tamu kita." lebih baik suruh saja mereka masuk baik, Tan tai Jin mengangguk dan sekaligus berseru kepada pengawalnya. Undang kedua nona itu masuk ya, Tai Jin, sahut pengawal itu dan cepat-cepat mendekati Siang Koan dan Li Ailing. Nona-nona, Tai Jin mengundang kalian masuk, terima kasih sahut Li Ailing, lalu menarik Siang Koan ke dalam dengan wajah berseri-seri. Tan Jin dan Tan Gioklan terus memperhatikan kepada mereka. Padahal, Tan Gioklan merupakan gadis yang cantik jelita, namun masih kalah cantik bila dibandingkan dengan kedua gadis itu. Paman Li Ailing memberi hormat: "Terima kasih atas kebaikanmu." Tan Jin memandang mereka dengan penuh heran karena seharusnya mereka memanggilnya Jin, namun malah memanggilnya "Paman". Hahaha. Kalian berdua pasti bukan orang sini. Agaknya kalian berdua gadis-gadis serimba -gadis perselatan kok paman tahu? Tanya Li Ailing dengan rasa heran. Karena aku melihat pedang tergantung di punggungmu, sahut Tanta Jin. Oh ya, silakan duduk. Terima kasih. Paman ucap Li Ailing dan Siangkoan Goat Nio, lalu duduk dengan wajah berseri. Kalian datang dan mana tanya Tanta Jin sambil memandang mereka dalam-dalam. Kami datang dan Pak Hai, Laut Utara, Li Ailing memberitahukan sambil memandang Tan Giao Lan, kemudian melanjutkan, "Kami baru mulai mengembara." Oh, Tan Taiji manggut-manggut. "Maaf ucap Tan Giao Lan, kalian berdua kakak beradik, bolehkah dikatakan ya, tapi juga boleh dikatakan bukan?" jawab Li Ailing sambil tersenyum. "Maksudmu tanya Tan Giao Lan, yang kebingungan kami bukan kakak beradik?" Namun, hubungan kami bagaikan kakak beradik. Li Ailing memberitahukan, "Oh, oh, Tan Gioklan, manggut-manggut. Oh ya, buatlahkah aku tahu nama kalian berdua, nama Kuli Ailing, dan dia bernama Siangkoan Goat Mio, Jawab Li Ailing dan bertanya, "Namamu, namaku Tan Gioklan." Usiaku 20 berapa usia kalian kami berdua sama-sama berusia 16 karena engkau lebih besar Maka kami harus memanggilmu kakak Lan. Terima kasih ucap Tan Lan sambil tersenyum dan merasa suka kepada mereka yang begitu polos Oh ya kalau tidak salah, Paman merayakan ulang tahun hari ini, bukan tanya Li Ailing Betul Tan Taijin mengangguk kalau begitu Li Ailing tersenyum sudah pasti ada makanan. Paman, kami sudah lapar sekali, Oh Tan Jin tertawa, lalu berkata kepada pembantunya, sajikan makanan istimewa dan arak wangi untuk kedua nona ini ya, cuan besar, sabut pembantu itu, yang kemudian berjasa Tuan masuk, tak lama kemudian tampak berapa pembantu berjalan keluar dengan membawa berbagai macam makanan dan arak wangi. Setelah menaruh makanan dan arak ke atas meja, para pembantu itu kembali masuk. Agak terbelalak Li Ailing dan Siang Koan Goat Nilo melihat makanan-makanan itu. Silakan makan ucap Tan Tai Jin. Jangan malu-malu terima kasih, Paman Li Ailing dan Siang Koan Goat Nilo mulai bersantap. Mungkin saking laparnya, dalam waktu sekejap kosonglah semua piring itu. Tan Tai Jin, Tan Hu Nyonya Tan dan Tan Gioklan tersenyum geli, kemudian bertanya, "Mau nambah terima kasih?" Sahut Li Ailing, "Kami sudah kenyang. Aku yakin," Tan Gioklan memandang mereka. "Kalian berdua pasti berkepandaian tinggi. Maukah kalian memperlihatkan kepandaian kalian untuk kami?" "Maaf," ujar Li Ailing sungguh-sungguh. "Kami berdua tidak mau memamerkan kepandaian." Harap kakak Giok jangan kecewa sayang sekali tan Gioklan menggeleng-gelengkan kepala. Padahal aku suka sekali akan ilmu silat kalau begitu, kenapa kakak Gioklan tidak mau belajar ilmu silat? Tanya siangkuan Niu Ya ah tan Gioklan menghela nafas panjang. Sulit mencari guru yang pandai, lagi pula ayahku melarangku belajar ilmu silat. Benar, tan Taijin manggut-manggut. Aku yang melarangnya belajar ilmu silat, karena akan membuat sepasang tangannya menjadi kasar tidak mungkin. Potong Li Ailing sambil memperlihatkan sepasang tangannya yang putih dan halus. Lihatlah paman, tangan kami tidak kasar. Bukan tanpa izin memandang tangan gadis itu, lalu manggut-manggut seraya berkata sungguh-sungguh. Tanganmu memang tetap putih halus. Kalau begitu putriku boleh belajar ilmu silat, Terima kasih, ayah ucapkan Gioklan cepat. Memang ada baiknya Gioklan belajar ilmu silat, ujar Nyonya Tan sambil tersenyum lembut. Sebab bisa menjaga diri sekaligus memperkuat daya tahan tubuhnya. Benar, Tan Taijin manggut-manggut dan tertawa. Tapi sulit mencari guru yang pandai lo. Bukankah di depan metu kita sudah ada dua orang guru ujar Nyonya Tan sambil memandang siangkoan Goat Nilo dan Li Ailing. Hahaha, Tan Taijin tertawa. Benar, benar. Tapi belum tentu kedua nona itu bersedia mengajar Gyo Lan ilmu silat adik Guat Lan dan ada Ailing. Apakah kalian bersedia mengajarku ilmu silat? Tanya Tan Gyo Lan penuh harap. Waduh Li Ailing menggeleng-gelengkan kepala. Bukan tidak bersedia melainkan kami tidak bisa lama-lama di sini, sebab kami harus ke markas pusat Keipang. Sayang sekali Tan Gioklan menghela napas panjang. Pada saat bersamaan, tiba-tiba meluncur cepat beberapa buah benda kecil ke arah Tan Tai Jin, dan hal itu tidak terlepas dari metus yang Kao An Go -Nio dan Li Ai Ling. Secepat kilat Li Ai Ling mencabut pedangnya sekaligus diputarnya untuk menangkis benda-benda itu. Ting. Ting, ting, ting. Terdengar suara benturan nyaring. Ternyata benda-benda itu adalah senjata rahasia. Goat mau ujar Li Ailing. Lindungi mereka. Aku mau melihat siapa yang menyerang dengan senjata rahasia itu. Baik siang Goat Niro mengangguk sambil mengeluarkan suling emasnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Li Ailing melesat keluar. Tampak empat orang berpakaian merah berdiri di halaman rumah. Siapa kalian bentak Li Ailing? Kenapa kalian menyerang kami dengan senjata rahasia kami adalah anggota Hiati HWE? Kami kemari untuk membunuh Tan Tiam Song. Kami tidak bermaksud menyerang Ona Sahut salah seorang berpakaian merah itu mereka berempat ternyata para anggota perkumpulan baju berdarah. Hektometer dengus Li Ailing dingin, kalian tidak melihat kami berada di sini sebagai tamu. Sungguh berani kalian ingin membunuh paman Nona salah seorang berpakaian merah itu mengerutkan kening. Lebih baik engkau jangan turut campur, agar tidak celaka kami sebagai tamu di sini, tentunya harus melindungi paman Tan sekeluarga. Cepatlah kalian enyah dan sini, jangan sampai aku marah bentak Li Ailing sambil menatap mereka tajam. Kalau begitu, kami terpaksa membunuh Nona Du satu ujar orang berpakaian merah itu berseru. Mari kita serang dia seketika tampak empat bilah pedang mengarah ke Li Ailing. Betapa terkejut Tan Tai Nyonya Tan dan Tan Giok Lan menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi, mendadak Li Ailing tertawa nyaring, sekaligus mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan-serangan itu. Gadis tersebut menggunakan Hang Huang Tiam Ho Atat, ilmu pedang burung Phoenix, mengeluarkan jurus Hang Huang Hai Peng, burung Phoenix mengembangkan sayap. Terang, 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 terang terdengar suara benturan pedang. Keempat orang hiati Hwe terhuyung-huyung beberapa langkah, dan pedang di tangan mereka tinggal gagangnya, ternyata telah kutung. Perlu diketahui, pedang Li Ailing adalah Hang Huang Po kiam. Pedang pusaka burung phoenix pemberian ibunya. Haah -ha keempat orang hiati hawe terbelalak saking terperanjat. Mereka tahu sedang berhadapan dengan gadis yang berkepandaian tinggi. Salah seorang itu berkata, Nihiap sungguh nihai kami berempat bukan lawanmu. Bolehkah kami tahu siapa nona aku adalah? Hang Huang Li lihiap, pendekar wanita burung phoenix. Sahut Li Ailing setelah berpikir sejenak kemudian ia menunjuk Siang Koan Goat dan memberitahukan, dia adalah Kiam Xiao Sian Chu, Bida dan Suling Emas. Terima kasih ucap orang hiati Hwe itu kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Keempat orang hiati Hwe itu melesat pergi, sedangkan Li Ailing menyarungkan pedangnya sambil tersenyum-senyum, lalu kembali ke tempat duduknya. Nona sungguh hebat sekali," ujar Tante Ijen kagum. "Aku sama sekali tidak menyangka engkau berkepandaian begitu tinggi. Terima kasih, Nona," ucap Nyonya Tan sambil menghela nafas lega. "Engkau telah menyelamatkan suamiku, adik Ailing." Tan Gioklan menatapnya dengan matel, tak berkedip. "Engkau sungguh lihai rasanya. Aku ingin berguru kepadamu, tidak seberapa kepandaianku," sahut Li Ailing merendah dan menambahkan, "kakak Gioklan." Aku tidak bisa menjadi gurumu sayang sekali Tan Gioklan menghela nafas panjang. Kini aku telah mengambil keputusan untuk belajar ilmu silat, agar bisa melindungi ayahku. E -e eh eh Tan Jin terbelalak kemana para pengawalku? Kenapa mereka tidak kelihatan mereka terkapar insan? Siang. Koan. Koat. Nio memberitahukan. Celaka. Itu harus bagaimana guguplah Tan tidak apa-apa siangkoan Goat Nilo tersenyum. Mereka akan siuman dengan sendirinya, oh, oh Tantai Jin menarik nafas lega. Paman, tanya Li Ailing. Sebetulnya perkumpulan apa hiati hawe itu Ah Tantai Jin menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Perkumpulan itu khususnya membunuh para jenderal dan pembesar yang setia, jujur dan bijaksana, Oh Li Ailing mengerutkan kening. Siapa ketua hiati HWM mungkin Lu Tai Kam, Tan Tai Jin memberitahukan, sebab sudah berkali-kali Lu Tai Kam mengutus orang kepercayaannya kemari untuk memberi perintah kepadaku, perintah apa menyuruhku menaikkan pajak ini dan itu di kota ini. Tapi aku tidak mengacuhkan perintah itu, jadi Lu Tai Kam mengutus orang-orangnya kemari untuk membunuh paman kira-kira begitulah, HMM Dengus Li Ailing. Sungguh jahat lu tai kam itu. Kalau aku bertemu dia kelak, pasti ku penggal kepalanya nona, tan tai jin terbelalak. Engkau, Ailing, tegus yang koan goat nilo halus. Jangan omong sembarangan, sebab akan menimbulkan masalah ya, li Ailing mengangguk. Memang banyak orang ingin membunuh lu tai kam, tapi sebaliknya mereka malah terbunuh, tan tai jin memberitahukan lo. Kenapa tanya li Ailing? Kalian harus tahu, tanpa izin menghela nafas kepandaian lu Kam sangat tinggi, maka tiada seorang pun mampu membunuhnya. Oh Li Ailing mengerutkan kening, kelihatannya gadis itu kurang percaya suatu hari nanti, aku ingin bertarung dengan dia. Ailing siangkoan Goat Nio menatapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa engkau omong sembarangan lagi lupa, Li Ailing tersenyum. Oh ya, tadi mereka menanyakan nama kita. Engkau memberitahukannya tanya siang koan Tentu tidak, sahut Li Ailing sambil tersenyum geli dan melanjutkan, tapi ku bilang aku adalah Hang Huang Li hiap, sedangkan engkau adalah Kim Xiao Xiangchu." Ailing Siang Koan tertawa kecil engkau mengada-ada saja tidak salah, Tan Tai Jin tertawa. Itu memang merupakan julukan yang sangat tepat untuk kalian Hang Huang Li hiap, Kim Xiao Xian cu. Sungguh tepat dan indah julukan tersebut. Hahaha, adik Tan Giok memandangnya seraya bertanya. Kenapa engkau menggunakan julukan itu pedangku adalah Hang Hong Po Kiam, sedangkan suling yang tadi di tangan Siang Koan Goat Nio adalah suling emas, Li Ailing memberitahukan. Oh oh Tan Giok manggut-manggut. Ah, ah ah mendadak Tan Taijin Jin menghela nafas panjang. Kelihatannya dinasti Beng sudah sulit dipertahankan lagi, kenapa tanya Li Ailing? Karena Kaisar cuma tahu bersenang-senang, yang berkuasa di istana adalah Lu Tai Kam dan beberapa menteri jahat. Karena itu, timbulah pemberontakan di sana-sini, bahkan aku pun dengar, Lu Tai Kam mengutus seorang kepercayaannya ke Manchuria, memangnya kenapa Li Ailing tidak mengerti? Lutai Kam dan beberapa menteri telah bersepakat untuk bersekongkol dengan bangsa Boan, Mancuria, tanpa izin memberitahukan. Paman Li Ailing gelengkan kepala. Kami sama sekali tidak mengerti akan urusan kerajaan, paman, ujar siangkoan Goat mendadak dengan wajah serius. Kalau begitu, lebih baik paman mengundurkan Lin saja dari jabatan. Kalau tidak, Nyawa paman pasti terancam setiap saat. Sebetulnya aku telah memikirkan itu, tapi, tanpa Jin menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa tanya siangkoan Goat Kalau aku mengundurkan diri, tentu akan muncul pembesar lain, yang korupsi di kota ini, yang sudah barang tentu membuat rakyat menjadi menderita, paman siangkoan Goat menatapnya kagum. Paman sungguh jujur, adil dan bijaksana. Apabila para pembesar di seluruh negeri ini seperti paman, tentu tidak akan terjadi pemberontakan. Ya, Ah Tan menghela nafas panjang. Itu bagaimana mungkin kini Dinasti Beng telah bobrok berada di ambang keruntuhan. Paman memikirkan penduduk kota ini, tapi sama sekali tidak memikirkan keluarga," ujar Li Ailing mendadak. Padahal keluarga paman terancam bahaya, memang tidak salah. Tantai Jin manggut-manggut Setelah kejadian tadi itu, pertanda sudah waktunya aku pensiun Ayah wajah Tan Gioklan langsung berseri Itu sungguh mengembirakan Baiklah, ujar Li Ailing Kami mau mohon pamit, terima kasih atas kebaikan Paman Kok begitu cepat kalian mau pergi? Tantai Jin memandang mereka Lebih baik tinggal di sini beberapa hari Maaf Paman ucap Li Ailing aku harus segera berangkat ke markas pusat Keipang, adik Ailing, aku mohon kalian sudi tinggal di sini beberapa hari. Setelah itu, barulah kalian melanjutkan perjalanan, ujar Tan Gioklan bermohon Goat Nio, Li Ailing menatap Siangkoan koan Goat Nio minta pendapatnya bagaimana baiklah, kita tinggal di sini beberapa hari. Sahut Siangkoan koan goat Nio tidak baik kita menolak maksud baik paman dan kakak Gioklan. Terima kasih, terima kasih ucap Tan Giok dengan wajah berseri. Akhirnya Siang Koan Goat Nio dan Li Ailing tinggal beberapa hari di rumah Tan Tai setelah itu barulah berangkat ke markas pusat Kepang.